Kata-kata, Pak. Kenapa cicak diam-diam merayap? Nek diam-diam selingkuh, kuwi wong lanang. Dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Trek. Salam Jinzo. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya teman-teman ya, cuacanya sangat panas sekali ya teman-teman. Kalau malam dingin, sangat dingin sekali, nggak seperti biasanya ya. Tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Semoga teman-teman semuanya juga selalu diberi kesehatan. Ya kali ini ada kabar lagi dari Mbak Syeker Tuban. Ya, Mbak Syeker Tuban ini kemarin adalah selebgram yang viral karena memakai atribut KSP Krasakti dan sudah mengklarifikasi bahwa beliau ingin mengikuti latihan KSPI dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun ya. Sudah mengklarifikasi, sempat ada insiden klarifikasi pertama itu sambil joget, tapi alhamdulillah sudah diklarifikasi yang kedua kalinya dan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus meminta maaf. Dan kemarin juga sempat ada yang mengambil atributnya, yaitu boneka dan kaos KSP Krasakti, bisa dilihat di channelnya Mas Edi Cito ya. Dan kali ini juga ada kabar lagi dari yang terbaru, Mbak Syeker Tuban mengikuti latihan perdana di KSP Krasakti. Perdana latihan di KSP Krasakti. Tadi saya sudah simak di kontennya Mas Edi Cito Channel. Mungkin teman-teman bisa juga lihat di sana. Jadi saya simak bahwa Mbak Syeker itu sudah mulai latihan, sudah diajari gejin dan sebagainya ya tadi. Mungkin bisa videonya seperti ini mungkin ya. Jadi alhamdulillah, semoga mari kita dukung, kita support Mbak Syeker Tuban ini, jangan dibully lagi ya teman-teman, jangan dibully. Sempat kemarin mungkin ya wajar sih ada beberapa, saya baca di kolom komentar itu ada memang sedikit bullyan ya, karena mungkin memang sedikit jengkel juga mungkin teman-teman. Tapi alhamdulillah tidak kelewat lah, tidak kelewatan lah, membulinya wajar-wajar aja. Dan mari kita support Mbak Syeker Tuban, semoga jadi warga yang baik, warga KSP Krasakti yang baik, yang bisa menjadi contoh untuk kita semuanya. Jangan dibully lagi ya teman-teman, kita dukung aja ya. Jadi kita rangkul. Emang ini mungkin banyak teman-teman juga yang nggak kenal ya Mbak Syeker ini, tapi banyak juga yang kenal ya teman-teman, termasuk saya yang nggak kenal ya, nggak kenal, tapi saya tahu beliau ini, tahu yang sering bikin kata-kata, bikin kata-kata itu memang lucu orangnya ya. Lucu ya, lucu. Lain kali bisa mampir ke sana mungkin. Bisa collab langsung juga. Ya. Mungkin itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan, mungkin semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Anto Trek. Salam Jinzo.